Syiah Kota Madiun, acara bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis kerjasama dengan Lazimu dan RSI Kota Madiun. Yang terhormat Ketua PDA Kota Madiun atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Lazimu Kota Madiun, yang terhormat Ketua RT 23 atau yang mewakili, serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, berkenanlah kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua PDA Kota Madiun atau yang mewakili. Yang ketiga, tausiah. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan kepada Ketua BDA Kota Madiun atau yang mewakili, Ibu Retno Hartiningsih, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati. Panjenengan sehat semua nggih, Bu? Mudah-mudahan acara hari ini nanti bisa lancar, bisa cepat, dan penjenengan semua mundur dengan semangat. Ngaten nggih, Bu, nggih? Yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Lurah Nanaran yang pada saat ini mungkin dia tidak bisa hadir dan diwakili. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Ibu Pimpinan Daerah Asia Kota Madiun, dalam hal ini Ketua MKS yaitu Ibu Haja Estiana Abu Bakar. Dan juga kami juga menyampaikan terima kasih kepada Lasesmo yang pada hari ini bisa hadir dengan diketuai oleh Dr. Dimas. Kemudian kami juga terima kasih kepada ibu-ibu pengajian ICM yang sudah berkorban untuk mendampingi kami sampai di tempat ini. Juga tidak lupa kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini, kami juga menyampaikan terima kasih. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, tujuan kami di sini yaitu yang pertama adalah dalam rangka Milad Aisyah ke-100. Pimpinan Daerah Asia Kota Madiun, salah satu programnya yaitu kan tertata bakti sosial yang kebetulan jadwalnya adalah di sini. Kemudian yang kedua, kami dari Madiun tadi membawa rombongan, Bu. Yang pertama yaitu rombongan dari ibu-ibu pengajian Islam Center, tadi sudah bersama-sama dengan kami. Dan saya kalau melihat jalan yang ada di bawah tadi ya, sangat-sangat mengasihkan katanya saya. Karena kami ibu-ibu takutnya merosot ya. Tadi ada yang dijemput oleh sepeda motor dan ada yang jalan. Saya bangga sekali
pada ibu-ibu yang ada di sini. Panjenengan semua sudah susah payah untuk mencapai, untuk datang ke sini bersama-sama mengikuti bakti sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah saya jelaskan bahwa kami di sini membawa rombongan. Yang pertama ini rombongan dari RSI, Rumah Sakit Islam Isa Kota Madiun, yang tadi diketuai oleh rombongannya adalah Dokter Dimas. Nanti kalau sini bisa kita ke dalam untuk ini Dokter Dimas dan rombongannya ada Dokter Dimas. Dokternya ganteng, panas. Kasih kocok. Langsung mari. Langsung. Langsung. Kameramennya yang ganteng loh Bu. Masa kameramennya ra dicelok. Kameramennya juga ganteng tadi. Menyerang semua Ibu nggih. Sejak pagi Bu. Mungkin Ibu. Enggak. Turah. Perlu panjenengan nanti bersabar karena kami tadi juga berangkatnya sudah dari awal Bu, sudah jam 10. Masih Mas, masih. Teman-teman semuanya sabar semuanya dan akhirnya sampai di sini. Yeah. Dan harapan kami mudah-mudahan dengan adanya baksos ini ibu-ibu bisa mengerti, ibu-ibu bisa tahu bahwa pimpinan daerah Aisyah khususnya dan semua yang sudah membantu ini bisa bersilaturahim kepada ibu-ibu semua. Mungkin dari saya demikian saja dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari perwakilan tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Usman. Kepada Bapak Usman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Madiun, yang saya hormati rombongan dari Lazismu dan juga rombongan dari Rumah Sakit Islam Sejahtera Aisyah Madiun, alhamdulillah pada siang ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini bersilaturahim. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian berbahagia, di sini saya selaku mewakili daripada Bapak RT karena beliaunya berhalangan hadir, sehingga saya mewakili warga sekitar sini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dari calon lurah mewakili rombongan semuanya yang hadir pada acara hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi segala amal kebaikan calon lurah mewakili sekalian dari Madiun, mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan juga kami mengucapkan permohonan maaf juga kepada rombongan dari Madiun apabila dalam penyambutan kami kurang berkenan atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak sopan atau lain sebagainya. Sekali lagi saya mewakili daripada semua warga yang hadir di sini mengucapkan permohonan maaf. Dan mudah-mudahan sekali lagi acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Demikian sambutan dari saya selaku mewakili daripada semua warga yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Usman. Memasuki acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Betania Kamniah Komariah. Kepada Profesor Dr. Betania Kamniah Komariah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nanti minta tolong dari sana. Dari depan nanti. Saya minta waktunya 5 menit saja. Ya, ibu-ibu, adik-adik, 5 menit saja, insya Allah gak berlama-lama. Kita akan membaca istighfar bersama-sama. Ya, insya Allah kita akan baca istighfar 7 kali. Mari. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Insyaallah pada siang hari ini yang akan saya bagi-bagikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik sekalian adalah pentingnya beristighfar. Kenapa kita mulai tadi dengan istighfar? Pada suatu saat, ya, salah seorang imam ditanya, wahai imam, saya kepingin rezeki saya ini sempit, apa yang harus saya perbuat? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah beristighfar. Kemudian datang orang lain lagi pada sebuah majelis ilmu. Wahai Imam Basri, saya ini sudah lama tidak punya keturunan. Apa yang harus saya perbuat? Kata beliau, banyaklah beristighfar. Kemudian yang ketiga, datang lagi mengatakan bahwa tempat kami sedang tertimpa musibah, apa yang harus kami perbuat? Maka kata Imam Basri, banyaklah beristighfar. Ketika orang-orang semua tadi sudah pergi, Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para jamaah, wahai imam, tadi ada 3 pertanyaan yang berbeda. Nanti akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya Jawa KB. Kata ada jamaah yang bertanya, imam ditanya tentang 3 pertanyaan yang berbeda, kenapa jawabnya sama? Yang sulit rezekinya disuruh beristighfar, yang belum mempunyai keturunan disuruh beristighfar, yang tempatnya terkena musibah dan juga kekeringan disuruh beristighfar. Maka memang itu sebenarnya kunci. Apabila kita ingin sukses dalam banyak hal, perbanyaklah istighfar. Saya akan bacakan satu ayat daripada surat Nuh. Ini adalah cerita daripada Nabi Nuh, ya, ketika beliau berdakwah kepada kaumnya. Ini adalah janji Allah. Tahu kan artinya astaghfirullahalazim, ya? Astaghfirullahalazim itu aku meminta ampunan dari Allah atas segala dosa. Oke, ayatnya berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu lakum astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kata Nabi Nuh, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu maha memberi ampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum lillahi la tarjuna waqara.
malakum la tarjuna lillahi wakara. Artinya adalah Nuh meminta kepada para kaumnya untuk banyak beristighfar, karena Allah sudah berjanji dalam ayat tersebut, yursilis sama'a alaikum midrara. Dengan istighfarmu, maka Allah akan selalu mengirimkan hujan untuk menumbuhkan ya tanaman-tanaman dan membuat tanah menjadi subur. Jadi kita dijamin gitu ya. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin wa banina. Allah akan memberimu tambahan daripada harta-harta dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan kepadamu kembali ya, insyaallah setelah kita mendapatkan musibah dari Allah ini, kita ridho, kita banyak istighfar, Allah akan mengembalikan lagi menjadi lahan-lahan yang subur ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai yang banyak memberi manfaat. Yang itu saja dari saya. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat-manfaat istighfar. Kalau doa, misalkan kita punya hajat yang banyak tidak bisa disebut satu persatu, maka banyaklah beristighfar. Jadi dari saya itu saja. Mari kita tutup lagi dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyerahan sumbangan dari pimpinan daerah Aisyah Kota Madiun kepada Takmir Masjid Ummul Mubarak kepada perwakilannya, Ketua MKS PDA Kota Madiun dan Bapak Katman, silakan. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Pak senyum. 1, 2, 3. Matur suwun. Islamic Center Kota Madiun. Acara terakhir adalah doa kepada petugas. Disilakan. Ulangi. Untuk laporan. Oke, dikasihkan. 1, 2, 3. Oke. Kami bukti baru kan ya Pak. Persiapan Mbak Sama. Dauti, Mbak Sama tidak Riki, monggo. Ah, tulisannya. Oke. Den. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bukti baru kan ya Mbak. Oke, okay, ya, nggih. Karep nih. Tulisannya di sini. 1, 2, 3. Oke. Okay. Kiri ke bawah, tangan kiri ke bawah. Nah. Senyum lihat kamera. 1, 2, 3. Persiapan Pak Sarji. Monggo, Pak Sarji pundi nggih? Pinarak riyen. Kuponipun punya sewu, Pak. Pak, Mbak. Kupon, Mbak. Kupon. Kupon. Kupone pundi kupon? Nah, ini laporan tembal lurah niku mangke. Mana Mas? Wahyu. Pak,
3. Pak Paiman. Oke, lihat kamera. 1 2 tulisannya terus. Nah, jalan, sip. 1 2 3. Full. Persiapan Pak Pandi. Ini Pak Pandi mau. Pak Pandi puni, Pak Pandi. Ini jenenge kan. Monggo, pinarane nji, pinarane. Nanti terakhir itu. Blender ada tuh. Asisten blender. Gue nembak kok enak. Blender. Blender pan. Tutupan. Tanya dihadapkan sini. Nah. Satu. Tangan kanan di atas. Satu. Dua. Satu. Satu. Dua. Tiga. Bon, sampai pol. Kamu sambut. Gus dipoto borong.